Teman-teman Sobat Surga Kuliner, di depan kita ini ada rujak Malaysia. Kita mau makan siang di sini, langsung aja kita beli ya. Let's go. Wow. Kakak yang mana kak? Halo. Kalau yang mie, kalau yang kayak gitu tuh rujak, tuh gak pakai mie. Gak pakai mie ya? Kalau pakai mie? Mie tambah. Gak pakai gorengan semua ini juga? Sotong kosong. Oh, mie. Jadi mie, sotong kosong gak? Sotong. Oh, kosong. Boleh? Yang biasa, yang kayak mie ya? Kita mie rujak biasa lah. Jadi, rujak biasa dua lah. Hah? Aku mie lah. Mie rujak. Jadi mie rujak dua sama rujak biasa satu. Biasa satu. Mie rujak dua. Okay. Makan makan sini. Boleh take a video. Boleh. Boleh. Okay.
biar saya lupa. Thank you. Amazing. Makan siang ini amazing. Kue kelapa sama kue udang. Kue kelapa sama kue udang ya. Sama tahu ya? Tahu. Oke, ini isinya kue kelapa, tahu, sama udang ya. Nah, di depan kita ini ada rujak Malaysia guys. Ini harganya RM7.50. Lokasinya tetap di Chinatown seperti biasa dong. Kita bisa lihat dari Chinatown. Coba ini rujak Malaysia ini. Nah, rujak Malaysia ini. Pakai mie teman-teman. Pakai mie kalau kita sebutnya sebenarnya bakwan udang ya. Bakwan udang sama bakwan sayur-sayuran gitu deh. Cuman di sini sebutnya bakwan kelapa deh, kue kelapa ya. Lebih mirip ke sebenarnya batagor kalau di Indonesia. Cuman bentukannya beda. Kalau batagor kan enggak pakai mie, ini pakai mie. Langsung aja kita cobain ya. Wah, porsinya banyak banget. Ini memang tempatnya sarapannya para pekerja di sini nih. Di sini ini lokasi pasar, jadi orang-orang makan siang di sini. Kita cobain aja langsung. Let's go. Wow. Kita minum ini lagi nih. Es limau. Sepertinya nih kue kelapa ini. Oke, kita makan. Oke, kuah kacang yang super duper banyak. Itu sangat lah. Ini enak banget nih mie-nya nih. Enggak tahu mie apa ya. Mungkin mie ciri khas ini mungkin. Gede-gede mie-nya, mie kuning. Lazis. Kita mau cari tahunya dan juga dikasih telur. Telurnya itu satu buah ini. Nah, kita potong, kita makan dengan mie. Oke. Dari kuah kacangnya, dari warnanya agak berbeda ya dengan di Indonesia. Biasanya di Indonesia itu lebih coklat. Ini sedangkan di sini lebih agak merah-merah gitu. Ini seperti masih kita mau cari takunya. Ini takunya. Sama mau cari bakwan udangnya nih guys. Soalnya udah bercampur dengan kuah ini agak susah sih nyarinya. Nah sepertinya ini nih bakwan udang ini. Oke, langsung aja kita hapus. Mantap betul. Nah, di sini nih siangnya ada 3 jenis ya. Ada tahu. Ada 4 isian ya. Ada tahu, ada bakwan udang, ada kue kelapa katanya. Ada telur juga, satu buah dikasih. Dengan ini, dengan parutan timun tadi. Ini kalau menurut gue murah banget. Bisa buat kalian kenyang habis jalan-jalan. Bosan makan jangkut, inilah solusi paling terbaik. Kalau lagi di Cinatown, oke. Kita mau lanjutin makan, mau lanjut mau isi tenaga biar bisa jalan-jalan lagi. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.